Sekamar berempat, cowoknya cuma satu. Daily mini vlog seharian di Jogja. Sekarang aku mau room tour kamar hotel aku ya guys. Diawali dengan ini meja yang berantakan banget dan ada suami aku sama temen aku. Terus ini kamar mandinya, seperti ini penampakannya guys. Bersih lah ya, dan aku gak sukanya gak ada skat buat penghalang antara air gitu. Sekarang aku udah mandi, niatnya itu kita mau keluar cari makan guys. Tapi tiba-tiba jam tangan ayang aku itu hilang. Akhirnya kita nanyain ke resepsionisnya, siapa tahu ketinggalan di kamar sebelumnya gitu guys. Setelah udah lapor ke resepsionis, kita nunggu beberapa menit gitu. Resepsionisnya nyariin ke kamar yang sebelumnya itu, akhirnya ketemu guys, ternyata ada di kamar yang sebelumnya itu. Pas keluar, tiba-tiba hujan dong, hujan deras banget. Aku mau ke Hartono Mall. Ini pertama kalinya aku menginjakan kaki di Hartono Mall Jogja. Gila, parah banget, ini gede banget mallnya guys. Ini sih komplit ya, ada brand-brand terkenal, brand mahal gitu. Kalau jauh Purwokerto mah ya, cewek mah kalau lihat kaca wajib lah ya begini gaya. Aku naksir sama sepatu ini, tapi sayang banget kalau buat beli sepatu, mending buat check-in hotel. Sini aku udah capek banget guys, kaki udah pegelinu, ngantuk parah. Ini sekitar jam 9 kalau nggak salah, ini udah matanya merah banget aku. Tapi aku sama yang aku sama teman aku mau makan ramen dulu sebelum kita pergi. Kita mau nyobain ramen ini, katanya enak, tapi menurut aku sih biasa aja. Lanjut pulang, tapi ini mobil depan itu rusuh banget guys.